Benarkah kejahilan boleh membunuh manusia? Mari dengarkan kisah di dalam hadis ini. Assalamualaikum. Infaklah sempena hari Jumaat dengan link di bawah ini. Terima kasih. Melakukan suatu tanpa ilmu sangat bahaya hingga menyebabkan boleh membunuh seseorang. Inilah yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Pernah diceritakan dalam hadis daripada Jabir radhiyallahu an. Katanya, kami keluar bermusafir, tiba-tiba seorang daripada kami terkena batu sehingga menyebabkan kepalanya luka. Kemudian dia mengalami mimpi hingga keluar air mani. Selepas terjaga, dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, bolehkah aku bertayamum tanpa perlu mandi wajib? Mereka menjawab, kami rasa tidak ada keringanan bagi kamu kerana kamu mampu mendapatkan air. Mendengar nasihat itu, dia pun mandi wajib dan terus meninggal selepas itu. Kata Jabir, apabila kami menemui Rasulullah dan memberitahu baginda, baginda pun bersabda, qataluhu qatalahumullah ala sa'alu idlam ya'lamu fa'innama shifa'ul ai as-su'al. Mereka telah membunuhnya dan Allah akan membunuh mereka. Kenapakah mereka tidak bertanya sekiranya tidak tahu? Hanya dengan bertanya boleh menghilangkan keraguan. Innamakana yakfihi ayatayamma wa ya'sira ala jurhihi ghirqatan thumma yamsaha 'alayha wa yaghsila sa'ira jasadih. Sebenarnya memadai dia bertayamum dan membalut lukanya dengan kain perca, seterusnya menyapu air di atas balutan dan mandi ke seluruh badannya. Hadis Sahih Abu Daud. Hadis ini memberikan gambaran betapa bahayanya apabila melakukan sesuatu tanpa ilmu syarak. Kata orang, suka buat pandai atau buat kepala tahu, sedangkan itu semua akan merosakkan muka bumi ini. Allah sangat melarang manusia untuk berbuat sesuatu tanpa ilmu Islam. Firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Al-Isra ayat 36. Marilah kita menambahkan ilmu pengetahuan, terutamanya ilmu syariat ataupun ilmu fiqh, demi untuk menjadi panduan yang betul dalam hidup kita. Jika tidak, selamanya urusan hidup kita tidak selesai dengan penyelesaian yang benar berdasarkan Islam. Hati-hatilah, kerana kejahilan itu akan menyebabkan muka bumi lebih rosak dan lebih bahaya. Ayuh transformasikan diri kita dengan ilmu pengetahuan dan terus kuat untuk elakkan kejahilan dari merajai kehidupan kita. Assalamualaikum.